Salam dari Pontianak, salam duluan Kalimantan Barat, saudara. Oh, cek siswa polos. Salam dari Pontianak, salam duluan Kalimantan Barat, saudara. Oh, cek siswa polos, semangat latihannya ya. Halo. Ya. Assalamualaikum. Sampean polos ya, sabuk polos. Iya, masih sabuk polos. Lah kok ikut SJA Terate yang ngajak siapa? Ekskul dari SMK-nya gitu. Oh, ekskul. Berarti itu latihannya siang berarti ya? Enggak, malam jam 7 lepas isya. Sholat dulu di SMK baru latihan. Itu latihannya seminggu baru sekali? Seminggu 3 kali. Loh, sabuk polos kok udah 3 kali? Malam Senin, malam Sabtu, sama minggu TC ya. Oh, minggu pagi. Cuman baju sakralnya belum ada, belum pas gitu ukurannya. Belum pas tuh kegedean apa kecilan? Susah cari sakral yang di pas celana gitu, biasanya tuh koyaknya gitu. Harga sakral di sana berapa emang belinya? Yang second sih 60. Kalau second? Memang ada yang jual second? Second tuh bekas itu yang siswa polos udah keluar gitu dikasih. Tak pikir kayak zamanku dulu itu second tuh bekasnya warga yang udah jadi warga. Itu enggak boleh, itu tuh udah pas nak beli sakral baru pas udah jadi warga katanya. Cabang mana? Apa? Cabang mana masuknya? Belum tahu sih mas, cuman belum masih tahu. Lembaknya ikut ranting mana? Ranting tuh angkatan ke mas? Ya ranting tuh angkatan berapa? Gugup sih jawabnya, belum dikasih tahu. Berarti sama pelatihnya sampean nggak pernah dikasih ini dong, gerakan 16 berarti? Belum sampai ke situ. Udah pengen nggak? Pengen sih, cuman tuh jarang latihan tuh, soalnya ikut paskibra juga. Oh, jarang latihan, berarti nggak dapat 16 berarti. Kalau pengen dapat 16, memang harus latihan terus biar dapat gerakan 16. Iya mas, paskibra tuh banyak lomba, jadi tuh latihan S1 itu nggak teratur. Iya sih, tapi yang penting tetap izin sama pelatihnya toh. Udah. Ya, maaf ya mas, nggak bisa bahasa Jawa, orang Melayu sini. Oh, pantas kok. Tapi tinggalnya di Kalimantan. Iya. Nanti bulan 12 ada lomba di UN Pontianak Barat. Lomba apa sih katanya tuh? Ikut aja biar tahu rayonnya, cabangnya, ketuanya. Oh iya. Lah pusatnya mana? Pusat belum ada sih katanya. Pusatnya di mana belum tahu. Kamu cari itu pusatnya dulu. Hah? Di sana jam berapa, Mas? Di sini jam 3 pagi. Di situ jam berapa? Jam 3 pagi lewat 7. Jam berapa? Jam 3 pagi lewat 7. Oh iya, sama. Berarti masih waktu Indonesia Barat ya? Lah kok belum tidur? Gak sekolah besok? Sekolah? Sekolah kok jam segini belum tidur? Ngejagam PR dan sem perumahan. Astaghfirullah, kok jam segini kok baru ngejain PR? Tidak ngejain, baru bangun tidur mas. Kamu belum pernah ini? Belum pernah jatahan? Belum. Kalau bisa kamu nyari pelatih tuh yang biasanya nih ya, karakteristik pelatih SJA Terate itu yang rambutnya gondrong tuh pasti baik-baik tuh, tekniknya bagus-bagus tuh. Ada sih warga-warga tuh gondrong, cuman tuh suka merokok. Kita nggak suka yang merokok gitu, soalnya nggak suka baunya gitu. Itu ngerokok tuh soalnya pusing. Ya mas, betul.
Makasih ya. Pokoknya semangat Ya, terus latihannya. Jangan lupa di follow Mas Bima. Nanti kalau misalnya udah jadi warga, DM Mas Bima, aku udah jadi warga Esa Terate nih. Tak Oke, Mas. Kasih sakral baru. Ya. Ya, Mas. Makasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita bersila, kota terlainnya para jawara pencak silat. Mari kita bersila, pusat terbesar yang ada di dunia pencak silat.